Selamat datang di channel Yudi Suryanto. Kali ini admin masih membahas seputar cara hapus banyak teman Facebook sekaligus ya sob. Karena berhubung kemarin aplikasi extensionnya sudah invalid pada tahun 2021, untuk itu admin kali ini melakukan pembaruan. Simak videonya hingga akhir agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita masuk ke Play Store. Kita download Kiwi Browser. Bagi teman-teman yang belum punya, silakan download. Berhubung di sini admin sudah mendownload, jadi tinggal buka ya. Kita buka tab 2 saja biar lebih mudah. Silahkan ketik web store. Kita masuk. Nah, ini tuh. Klik Chrome Web Store ya. Silahkan ketik di mesin pencarian LOC. Nah, ini silahkan klik teman-teman yang paling atas. Kemudian tambahkan ke Chrome. Klik OK. Nah, sudah terdownload ya. Silakan teman-teman masuk Facebook yang mau dihapus temannya. Admin kasih contoh ini. Kita cek temannya terlebih dahulu ya. Nah, ini sob, 2272. Kita klik ini titik 3 ini di pojok atas. Nah, ini kemudian klik LOC. Kita klik approve. Itu bagi pengguna baru download extension LOC ya. Ntar kalau udah download nggak perlu di approve. Klik yang ini sob ya. Klik tanda silang. Kemudian klik tool. Klik friend remover. Tunggu sebentar. Klik OK. Nah, ini sob. Pilih berapa yang mau temennya dihapus ya. Klik yang ini. Nah, ini kan ada pilihan 5 round, 10 round hingga 100 round. Teman-teman bisa pilih salah satu ya. Kalau mau menghapus 5 teman yang atas, 10 yang ini, 20 yang bawahnya, dan seterusnya. Admin kasih contoh yang misalnya mau menghapus 20 teman. Terus klik ini ya, tandai biar tanda semua. Nah, kita cek temennya terlebih dahulu.
2272. Kita klik bye bye. Yang ini unfriend. Nah, ini sudah proses ya ini. Nah, ini tinggal klik OK. Kita cek temennya ya. Kita refresh. Awalnya 2272, kita refresh. Nah, menjadi 2252. Oke sob, mungkin itu aja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat.